iTrippers, jumpa lagi dengan iTrip ID. Di Jawa Tengah ada sebuah tempat wisata yang indah. Dusun Semilir Eco Park di Semarang memiliki desain yang sangat indah dan juga menarik serta lengkap. Sehingga Anda bisa menikmati semua yang ada di sini seperti kebun binatang mini, area terbuka yang bisa digunakan untuk berkemah, kawasan bermain yang banyak, serta tersedia juga kuliner yang dapat diburu. Jembatan ini sangat unik, ditambah lagi dengan adanya pemandangan di sekitar yang cantik seperti adanya warung makanan yang mengelilingi wisata tersebut. Hal ini juga bisa Anda lakukan untuk mencicipi masakan khas daerah Jawa Tengah khususnya Semarang ya. Tempat ini spesial dikhususkan untuk anak-anak agar mereka semakin betah berlibur di wisata tersebut. Seperti tersedianya berbagai permainan modern atau bahkan tradisional agar si kecil dan Anda dapat bermain sambil belajar. Kolam di Dusun Semilir Eco Park ini sungguh unik karena terdapat beberapa pijakan yang bisa diinjak untuk sampai di patung yang berbentuk setengah badan manusia. Patung ini terbuat dari tumpukan beberapa kayu yang ditata secara estetik sehingga menghasilkan karya seni yang indah. Tempat ini disebut demikian karena mempunyai area yang dikhususkan untuk menjual berbagai macam oleh-oleh atau cindera mata yang bersumber dari daerah-daerah di Indonesia seperti patung, tas, keramik, dan juga batik serta masih banyak lagi yang lain. Selanjutnya yang tidak kalah menarik yaitu area Pet Village ini. Di sini Anda bakalan melihat banyak sekali spesies hewan yang beragam serta berasal dari lokal maupun mancanegara. Menariknya lagi, dari Dusun Semilir Eco Park ini yaitu mempunyai danau yang sangat indah dengan airnya yang berwarna biru. Selain itu dilengkapi juga dengan perahu, air mancur, serta gazebo yang ada di tepi danau tersebut. Tempat ini dinamai demikian karena mengusung tema yang bernuansa seperti di negara Eropa yaitu Paris, Maroko, hingga Mykonos. Dengan bercirikan cat berwarna putih serta jendelanya yang mempunyai warna beragam. Yang menarik lagi dari objek wisata Dusun Semilir Eco Park ini, yaitu adanya flamingo dengan ukuran raksasa. Tram ini dibuat pada wisata alun Eropa dengan tujuan agar bisa dipakai berkeliling alun Eropa tersebut sambil menikmati pemandangan indah di sekitar. Kegiatan selanjutnya yang bisa Anda lakukan di Dusun Semilir Eco Park ini yaitu menaiki perosotan dengan ketinggian tertentu sekitar 30 meter yang cocok digunakan oleh orang dewasa. Serta warna dari perosotan tersebut juga sangat unik karena seperti layaknya warna pada pelangi yaitu merah, kuning, hijau, hingga biru. Jembatan Senggol ini menjadi ikon paling menarik yang terdapat di objek wisata ini ya, karena mempunyai desain yang unik serta memiliki ciri khas tersendiri. Anda bisa menjumpai lokasi wisata Dusun Semilir Eco Park ini dengan berkunjung ke Jawa Tengah, khususnya daerah Semarang pada Kecamatan Bawen. Jika Anda berasal dari luar kota atau bahkan luar negeri, pastinya akan mengalami kebingungan untuk sampai di lokasi tujuan. Fasilitas pertama yang ada di Dusun Semilir Eco Park ini yaitu tersedianya tempat parkir yang sangat luas. Selain itu, banyak juga permainan yang wajib Anda coba seperti perosotan, trem, gondola, flamingo, serta masih banyak lagi wahana yang lain. Ketika selesai bermain banyak wahana, Anda tentu akan merasa lelah. Oleh karena itu, disediakan juga beberapa gazebo yang terdapat di tepian untuk bersantai ria.
itulah beberapa ulasan mengenai Dusun Semilir Eco Park yang bisa Anda jadikan pilihan sebagai destinasi berlibur. Apalagi dengan harga tiket masuk yang dikeluarkan cukup murah, sehingga bisa dibeli oleh siapa saja dengan fasilitas yang ditawarkan juga sangat menarik. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the